Putri Agnes. Itu. Hai. Gimana hai-nya? Hai. Hai. La ilaha illallah kabur. Oke lah kalau gitu jangkau. Jadi, banyak yang kangen sama kegiatannya Raska. Raska tuh sehari-hari di rumah ngapain sih? Oh, di sini main. Boleh? Mau main mobil? Raska, boleh tolong ke sini enggak? Nanti Mama ajakin main mobil. Sini? Iya. Oke, jadi hari ini aku mau ngajakin Raska untuk main. Waktu itu kan kita pernah main bareng Kakak Nu yang selasi ditempelin bola-bola gitu kan. Tapi ini aku mau coba mau tempelin pakai ikan-ikanan, terus kepiting-kepitingan, kata-kataan. Raska, Mama di sini sayang. Iya. Biar dia sibuk sendiri nggak apa-apa. Persiapkan dulu. Biasanya tuh Raska tuh kalau siang-siang ya kalau nggak makan main ya tidur gantian pasti yang apa nemenin kalau nggak suamiku Nail ya aku atau kadang yang berdua ya suka-suka Raska aja maunya apa kita fasilitasi selama di rumah mau main apa hayo gitu kan. Papa dipanggil pa. Iya. Pa ame ame bulan itu. Nah. Lagi suka manjat-manjat. Aku pegangin papa bantuin ya kak. Ayo kak diambil. Kak, bebek. Langsung aja kita mulai menjangkau perkakasnya gampang banget. Cuma selasi sama mainan kecil-kecil gini. Biarin dia ini aja. Suka-suka hati ngambil yang mana. Kak, tolong ambil mama yang ini dong. Ini. Biar aktif, makin gerak semua aja tangan, kaki. Iya, Dek. Bolanya mana ya? Nih. Tapi sambil dijagain nanti Angga. Tuh. Mau berdiri aja hawanya. Mau berdiri? Yuk. Enggak mau. Bebek. Ya, diambil semua. Ya. Kak, yang itu sanggain pakai kakimu yang. Ya, Kak, ambil lagi kepitingnya ambil. Dia grauk semua sama sesolasinya. Biasanya kita tuh nemenin main tuh apa aja nanti Angkel. Cuma kadang kalau bisa kita tuh kadang ngasih yang beda gitu, nggak tiap hari ganti sih. Kadang dia juga sesuka hatinya dia. Lebih sering sesuka hati dia. Tuh, coba udah sampai sana aja tuh. Kecedot. Berdiri nak. Sendiri dia.
lebih suka explore. Jadi intinya kita tuh selain nemenin maunya dia apa gitu ya, kita coba mainan-mainan yang seru buat dia tuh apa. Nah salah satunya kayak gitu, kayak gitu. Kalau bosan dia tinggalin nggak apa-apa, nanti kita coba lagi kan, biar dia cobain hal baru aja sebenarnya. Nah biasanya sih kalau misalkan kita lagi nggak apa ada permainan apa-apa, kita ini mainnya mobil tuh, dia suka mana, atau main Vespa. Vespanya di mana ya pak? Di luar ya. Kita lihat Raska naik Vespa yuk. Kita mau naik. Waduh. Tunjukin nanti uncle. Papa yang ini ya, bantuin dorong Raska. Mama yang ngerotin ya. Mau jalan? Mau jalan-jalan ke mana nih? Depan, Ma. Mama depan. Oke. Tuh. Sini. Nyeng. Emang nge-vlog sendiri, Raska. Mundur dulu, mundur. Pegangin hati-hati ya, Pak. Oke. Nyeng. Mukanya kok sepaneng, Nak? Maju, kecil mas. 1, 2, 3. Yeay, sini. Aska, Karaska. 1, 2, 3. Kecil mas. Yeay! Udah, bosan. Oke, mau kemana nih? Kita ikutin. Kita tinggal. Apa? Kita tinggal ikutin aja. Pak, mobilnya tolong taruh situ, Pak. Mau naik mobil? Ya, hadapin ke sini, Pak. Ayo. Mama mau masuk situ, oke. Sini Mama lihat ya. Apa? Ininya ditutupin sama Raska sendiri. Ini tutup. Oke. Pegangan, pegangan. Maju. Mundur. Pegangan. Setirnya dipegang. Ambil berdiri lagi. Hati-hati, Nak. Kalau kata apa gimana, Nak? Mau keluar? Dun. Maunya ditutup. Udah. Titik. Jogetnya gimana? Titu juga titik. Udah puas Raskanya main-main. Biasanya Raska itu kalau nggak bobok siang ya makan. Tapi ini kayaknya belum puas ya kan. Tapi paling kayak gitu kegiatan mainnya tuh keliling-keliling di rumah aja, ngelangkat-langkat. Ya, udah.
aku punya ini. Nanti sekalian aku mau nunjukin kegiatan Raska tuh kalau makan empati tuh seperti apa. Yang namanya makan ternyata tuh tidak mudah ya untuk anak kecil. Kita lihat strugglingnya, happy-happynya seperti apa, oke? Nah, kita lihat nanti strugglingnya atau happy-happynya seperti apa bersama Raska lagi makan. Kalau gitu, aku nemenin Raska makan main dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Hehehe, ini Pak lihat Pak, seneng banget Raska Pak. Anti angker, Raska lagi makan. Tadi udah main-main, udah bobo siang ya dek ya. Udah berdoa juga, gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Nah, sekarang Raska mau makan. Nah, biasa kalau makan, aku nyiapinnya kayak gini nih. Hari ini Delalah mama saya lagi rajin banget masaknya. Raska ini agak ini anti angker, agak apa pilek, agak batuk. Jadi dia kayak masih enggak terlalu nafsu makan ya gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikaliku empasi, pasti emak-emak di rumah udah pada tahu gimana. Jadi aku biasanya suapin dia pakai tangan. Nah, tapi aku udah persiapkan semua perkakas di sini buat dia bisa untuk mainan juga. Kata dokter, boleh main tapi yang masih berhubungan dengan makanan gitu. Jadi aku tetap siapin sendok garpunya. Jadi kadang-kadang sewaktu aku dia mau apa mainin, dia bisa langsung pegang. Tuh lagi suka gampang batuk. Jadi aku suapinnya gini, cemok-cemok pakai tangan, gantinya dikit. Karena kata dokter tuh kalau nyuapin anak atau memberikan empati pada anak itu harus kreatif ya, kreatif dari cara nyuap makannya, nyuapinnya, atau dari teksturnya, atau dari masakannya, ya deh. Kita minum dulu. Jadi intinya emak-emak harus kreatif, ya deh. Tadi mama bikinin ini apa semur bola daging nih. Jadi nggak cuma makanannya tapi caranya. Nah kalau aku mam, nanti angker kalau aku sih ya mempercayakan untuk perkakas. Aku mempercayakan untuk perkakas makannya Raska itu. Sama produknya Sugar Baby. Aku suka banget nih ya, pertama untuk tempat musimnya ini, tempat makannya pas banget buat Raska. Mau cuapin mama? Mau nyapin mama. Pas banget buat duduk Raska dan pas banget duduknya di kursi. Alhamdulillah nih cocok sesuai, jadi aku gak capek-capek gitu, gak yang tinggi banget, gak yang bungkuk banget, jadi pas aja. Terus abis itu juga kalau untuk piringnya atau mangkoknya, mau minum. Haus Pak Haji. Untuk mangkok sama piringnya juga dia ada suctionnya gitu loh. Jadi nggak gampang jatuh. Bentar. Ini saking penuhnya. Soalnya aku biasa emang penuhin supaya Raska tuh jadi aman, nggak gampang jatuh. Jadi kalau Raska lagi barbar, semua di suduk-suduk, aman, nggak bakal jatuh. Piringnya juga ada suctionnya. Tuh. Wow. Nah, untuk piringnya juga aku sukanya dia banyak spotnya, jadi bisa alhamdulillah naruh banyak variasi makanan di sini ya nak. Sebenarnya ada juga nih ini apa celemeknya. Tapi rasanya dari dulu nggak terlalu suka celemek. Aku udah beli telanjur. Padahal bahannya juga enak banget sih, nggak berat juga, ada tadahannya bikin nggak kotor. Tapi ya karena rasa nggak mau ya udah kita ikutin maunya anak aja. Sayang pelan-pelan. Nih mau belajar pakai sendok makanya gini cuing gitu nih. Tuh sambil menikmati makan. Iya, coba pakai ini mau nggak ya? Mau nanti angkel. Jadi tadi aku lagi rajin nanti angkel. Mau nggak nak?
lagi rajin tadi bikin bola semur buat Raska. Jadi di dalamnya ini ada daging giling, ada wortel, ada bawang putih. Terus habis itu dibikin deh kayak semur aja. Bumbunya cuma kecap sama penyedap rasa yang buat anak-anak itu dikit. Karena kata dokter aku sekarang anak yang umur Raska kan umurnya 10 bulan ya. Jadi itu Nono sayang. Tunggu intermezzo. Jadi itu dia bahannya tuh agak tebel gini dan kayak silikon gitu kan. Jadi insya Allah aman, gak takut nyodok-nyodok Raska. Nani, oh mau roti lagi. Nyun dong, nyun. Oh iya. Mana kak? Nyunnya mana nyunnya? Oh nyunnya gitu, oke nih. Makasih Nana. Iya. Kamu ini rasanya mau makan enggak? Mau minum nih, silakan. Sengaja beli alatnya tuh yang memudahkan Raska buat ngambil, buat nyedot ya, Dek. Tuh, megang sendiri loh dia. Kata enggak, Yang? Makannya dulu ya, karena oh iya kalau aku mengambil jadwalnya adalah 2.30, jadi setiap 2 jam makan maksimal 30 menit. Ini deh, mau bantu. Oh iya, nggak mau dibantu. Kalau gitu kita lanjut makan dulu nanti Angka, sampai ketemu di vlog selanjutnya, vlog kegiatan Raskahannya. Oh ya, kalau yang mau nanya-nanya soal empati boleh sih, nanti kalau misalkan aku nggak mager niti, aku open Q&A di ini ya, di Instagram. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oh mau, ya Allah mau ini lagi ya. Nyun-nyunnya mana nyunnya? Oke nak, boleh. Rasa nyun pintar, masya Allah. Nyunnya mana nyunnya? Oke nih sayang, makasih mama. Sama-sama dede. Enak? Enak ya? Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Tuh, dadah dulu. Dadah.